Oke guys, nah kembali lagi dengan video saya, yaitu saya sekarang berada di VOC ya, tempat gym, salah satu gym terbesar di Pare, Kampung Inggris Kediri. Nah sekarang saya akan latihan dada dan saya ditemani oleh salah satu senior di Kampung Inggris. Nah ini adalah salah satu senior ya, dia udah lama di Pare sebelumnya, jadi namanya Domble Darmanto, nama panggilannya Domble. Halo Pak Darmanto. Siapa? Kayaknya sangat gede. Nah sekarang kita main dada ya. Begitu terus. Nah fungsi dari main chest ini teman-teman. Nah, kita akan bermain dengan dada depan, ya dada depan itu membesarkan dada kita. Nah jadi bermain harus lurus. Lalu, nah ini ya, jadi nggak sembarang kita bergerak, tapi dengan bola. Ketika kita lepas, tahan nafas. Sorry, ketika kita lepas, atur nafas. Nah, ya, atur nafas. Kita biasanya atur nafas. Oke. Yes. Nah, dari situ, ketika kita mau bergerak dada, otomatis kulit kita harus kosong. Terus kita kosong. Iya. Terus dada kita masuk. Iya. Oke. Maksimal 12-20. Nah, kita baru berat 20-24. Biasanya kira 40. Oke, aku akan coba ya. Yuk, ikutin aku. Yuk, biasanya kita harus membiasakan satu set ada 10 atau 12 kali. Jadi semampu kita, kalau misalnya masih kurang ringan, kita set kedua kita bisa tambah uang. Oke, kita tunggu set kedua kali. Nah, set kedua kita akan bisa tambah 10. Tambah beban 10. Oke, jadi 30, 60 semua. Semua langsung. Sip. Oke. Masih kuat ya guys. Masih ya, dari depan. Oke, masih yang sama, tapi bukan tambah 30-30. Ya, diusahakan harus imbang di tangan. Oke, nah ya. Nah, ketika baru pukulan, kita akan bantu dari sini. Bantu. Ya. Iya. Iya. Oke guys, nah aku akan coba. Ya, mampu nggak 30? Kita lihat ya. Tapi biasanya sama tuh mana tadi guys? Seperti ini. Nah ini. Sini kita manfaatkan satu ini supaya kita gampang, yang lebih gampang untuk mendorong sesuatu yang berat. Jadi dari khusus kita, dari organ tubuh, kawan perut jangan nggak terlalu mengganggu. Ya, aku coba buat cara ya. Ya, karena ini mana yang baik? Kita mana? Oke guys. Oke, aku juga nggak kalah besar dengan dia ya. Kita nantang. Oke, kita semua menggunakan bell. Yes. Salah satu safety ya, bukan hanya cuma kita bermain berat, tapi kita mau safety tubuh kita supaya aman. Oke guys, lumayan ya, masih kurang. Kita coba tambah 5 lagi.
ya masih kurang, masih bisa kecil. Awas, dia tambah 10 guys. Oke. Aduh, gak masuk aja. Mumpung sekarang kita bermain dengan senior. Ya, bagi dia 30 masih kurang. Tadinya mau tambah 5, tapi dia minta 10. Tuh. Hei, lihat ya, pantul ya. Tuh, pak, gak, pak, nah, enam, jump, pan, lah, satu lagi, b, blow, mantap guys, senior ya. Tapi kita coba dulu. Biasanya aku main 35, sekitar 70-an. Tapi sekarang 40, 80 melebihi berat badan saya. Coba ya, satu kita coba dulu. Ayo. 40. Kita usahakan untuk mendapatkan dua. The first time, mantap ya guys. 80. Ya, kalau kalian mau coba silakan datang di VOC. Pare kamu ini, ya. Oke, ini part 1. Kita melatih 80. Mana turun? Oke, turun satu katanya. Oke. Namanya senior guys, jadi kita harus mengikuti apa maunya. Tadinya aku biasa main 35. Nah, fungsi dari darah ini, kita bagaimana kita membentuk darah kita, bukan hanya cuma untuk sekedar bermain, tetapi banyak manfaatnya dan banyak juga yang harus kita pelajari dari bentuk dorongan, bagaimana bentuk nafas ketika kita bergerak, dan yang berikutnya bagaimana posisi tidur, posisi ketika kita berbaris. Oke, ayo kita tunjuk. Jadi ketika kita tidur berbaris, dada harus kosong depan dan agak dikosongin belakang. Yes. Oke, coba dekatin lagi. Nah, jadi di sini ada garis tengah. Jadi kita harus lurus. Dan turun harus sesuai darah, lurus. Yes. Ketika turun tahan, lepas buang. Nafas juga perlu ya guys. Ketika kita mau dorong dan menahan di belakang, itu membantu kita untuk mengangkat beban yang berat. Yuk, ayo. Menunjuk dan coba. Katanya beban hidup, diangkat beban hidup. Jadi kita sangka beban hidup ya. Coba cinta. Ya, coba cinta katanya. Murah. Hidup. Yes. Tuh. Ba. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Empat. Dan. Sepuluh. Tuh. Terakhir. Tuh. Masih ya. Aku juga nggak mau kalah guys. Dia 30, aku juga coba 30 ya. Siapa takut ya kan? Coba aja dulu. Jodoh! Licin guys. Tapi kita harus tetap fokus. Ya, jangan pernah menganggap remeh benar-benar yang kita angkat. Ringan maupun berat kita fokus. Oke, slow guys. Hari ini kita gimana? Turun. Masih turun guys. Nah, dia masih mau turun. Tadi kita naik dari 30 sampai 40. Terakhir yang pertama. Sekarang kita turun nih dari 20. Oke. Okay. Nah, ada fungsinya juga gitu kita bermain. Jangan kita lihat gol. Tapi kita harus bermain repetisi. Namanya repetisi ini kita akan mengulang-ulangi terus sampai kita nggak mampu. Tapi ini kita masih mengangkat 20. Beban 20 kiri, 20 kanan, jadi 40. Berat badan dia sekitar berapa? Dar? Berapa kamu? 75. 75. Ya. Aku 72, beda 3 kilo.
nggak beda jauh. Tapi dia lebih senior, guys. Oke. Tuh, dua, tuh. Tuh. Bang. Nah, kalau bagi yang pemula, kita pasti akan membantu dalam misi maupun tangan. Ingat, ketika kita mendorong harus tabur nafas. Oke. Nah, ini lalu keluar ya. Lu gak mau kata, guys. Oh, gila nih. Oke, gimana mas? Cukup? Oke, untuk saat ini kita high dulu. Saya ada Pak Matik part 2. Kita akan main dada atas, yaitu bermain dada atas. Sekarang kita main dada depan. Nanti ada 3 bagian, dada depan, atas, dan dada bawah. Yang pertama kita main dada depan dulu. Oke ya, mungkin sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.